Ibu ini melahirkan bayi yang super ganteng. Bahkan setiap orang yang melihatnya, maka bola matanya akan berubah putih dan meninggal. Demi melindungi semua orang dan mengamankan anaknya, keluarga ini pun pindah tempat tinggal, guys. Anak ini harus pakai kacamata dan wajahnya ditutupi kain putih kayak gini. Beberapa tahun telah berlalu, dia pun akhirnya tumbuh dewasa, guys. Tapi dia tetap saja harus memakai penutup wajah seperti ini. Suatu hari, dia pergi ke psikolog dan mengatakan ke psikolog kalau kegantengannya itu bisa membunuh orang. Psikolog yang tidak percaya pun langsung ingin melihat wajahnya. Dan setelah itu, orang tua anak ini mendengar suara teriakan dari dalam. Mereka pun masuk untuk melihatnya. Dan ternyata sang psikolog sudah tidak bernyawa. Kalian mau gak nih punya wajah good looking tapi kayak gini? Coba komen di bawah ya. Cewek ini ngecek HP pacarnya dan ternyata... Jadi guys, cewek ini punya pacar bernama Eric. Suatu hari dia penasaran dan pengen ngecek HP pacarnya itu. Dia pun kaget banget nih, ternyata pacarnya itu sering chatan sama cewek yang bernama Mela. Cewek ini pun marah ke pacarnya dan ingin meminta penjelasan. Tapi si cowok malah marah balik ke cewek karena membuka HP-nya tanpa seizinnya. Dan tiba-tiba si Mela datang ke rumahnya. Di situ terjadi keributan yang tak terduga. Dan cewek ini langsung memarahi Mela dan mengusirnya dari situ. Si cowok pun minta maaf ke pacarnya. Dan karena cinta banget, akhirnya si cewek pun mau memaafkannya tuh. Menurut kalian, kalau kalian punya pacar kayak gini, kalian apain guys? Komen di bawah ya. Beruang kecil ini deket banget sama ibunya. Sampai suatu hari, pas dia terbangun, tiba-tiba ibunya sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun sudah cari-cari tapi gak ketemu. Beruang kecil ini melihat jejak kaki ibunya dan dia ikutin tuh. Tapi tiba-tiba dia malah bertemu dengan manusia pemburu ini. Beruang kecil pun hampir ketembak tuh. Beruntung dia bisa melarikan diri dan es di sekitar pemburu itu hancur sehingga dia pun terjatuh ke dalam air. Setelah itu beruang kecil pun mengikuti jejak kereta sang pemburu. Dia mengikuti jejak itu sampai ke sebuah rumah. Beruang kecil pun senang banget nih bisa bertemu sama ibunya lagi. Tapi ternyata si ibu beruang ini sudah dijadiin karpet sama pemburu itu. Beruang kecil yang tidak tahu apa-apa pun tetap selalu di samping ibunya dan menunggunya sadar. Meskipun itu sudah tidak mungkin lagi. Kasihan banget ya guys. Semakin banyak dia makan, cewek ini malah semakin kurus. Jadi guys, suatu hari pas dia sering makan burger, tiba-tiba berat badannya itu malah semakin menurun. Bahkan dokter pun sangat kebingungan tuh. Di sekolah pun banyak teman-teman ceweknya yang iri kepadanya. Suatu hari cewek ini didaftarkan model oleh ibunya. Dan dia juga dipaksa makan terus kayak gini biar badannya itu tambah kurus. Dia pun akhirnya berhasil menjadi model. Dan lama-kelamaan dia jatuh sakit. Tapi si ibu tidak peduli karena dia mendapatkan banyak uang. Karena sudah tidak sanggup lagi, cewek ini pun akhirnya pergi dari rumah dan mendapatkan kerja di sebuah perusahaan. Dan akhirnya dia pun hidup dengan tenang tanpa tekanan dari ibunya itu, guys.